回来。Awal dulunya mempunyai kesulitan untuk memegang alatnya gimana, terus memegang palunya gimana, akhirnya mempunyai ide palunya saya buat apa, saya taruh di tangan, ikat ke tangan, kemudian ya alhamdulillah sampai sekarang bisa memahat gitu. Akhirnya mudah sekali. Kalau belajar memang dari bakat alami, nggak sekolah keterampilan, nggak itu menekuni sendiri. Kalau ayah tukang bangunan, tukang kayu, ya turun temurun ada sedikit kejiwaan seni. Kita mempunyai budaya Barong, budaya Banyuwangi. Saya melihat ya kebudayaan itu, kemudian saya tiru, saya buat, ya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menjualnya hasil karya saya. Pendidikan lulusan SMA, mau lanjutin kuliah tapi nggak ada biaya. Kemudian ya lulus SD, iseng-iseng buat kerajinan. Ya alhamdulillah sampai sekarang untuk menekuni itu.
Sip.